Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan semoga dilancarkan puasanya hari ini ya. Dan tetap semangat. Jadi hari ini kita ada di Karawang. Kita dapat laporan dari warga. Dari warga itu laporan ke Pak Purnomo karena jangka jaraknya jauh. Jadi minta tolong ke kita untuk evakuasi ini dan kita menjalankan amanah ini. Kita udah sampai di sini nih, udah ditunggu sama warga tuh, lihat tuh. Ini warga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Di mana, Bu? Ini aja ya. Enggak apa-apa ya. Udah. Kita tadi jalan pagi nih, teman-teman nih, karena katanya itu pasiennya itu di kerangkeng. Di apa? Di pasung. Di pasung di tengah sawah. Dan pasiennya itu yatim piatu, teman-teman. Assalamualaikum Adif Pak. Oh iyalah, masih Akang nggak ditumpang. Di mana? Di masjid. Di masjid Pak RT. Oh alah, Pak RT-nya. Ayo langsung deh, boleh. Ada 3 ya? Ada 3. Banyak banget ya. Ini satu RT-nya aja, di sini 2. Satu perempuan, satu hamil. Oh ya? Tapi udah ada bayinya? Udah? Ada, bayinya diurus sama siapa? Adopsi. Oh, diurus sama orang ya. Nah ini katanya ini ya Bu ya, apa? Di tengah sawah gitu, di... Ini. Di kebun, dekat sawah. Oh, di kebun ya, dekat sawah ya. Yang satu mah, yang cewek mah berkeliaran. Tapi dia nggak diam di tempat ya? Kadang di rumah, si tidur. Oh gitu, oh ada rumahnya? Ada keluarga tapi? Ada. Tapi janda ibunya ya. Iya. Terus ya cobalah. Yang satu lagi mah udah tidur di ini. Di jalan? Enggak, di rumah tapi di tanah. Lantai. Oh, di tanah. Pakai baju. Pakai lagi. Waktu pakai lagi udah bertumpuk-tumpuk bajunya. Oh iya. Ya udah, coba kita evakuasi ini dulu. Nanti kalau misalnya ini udah selesai satu-satu, baru kita lihat di sana. Saya sih udah hubungin dinsos sih udah. Iya. Jadi tinggal nanti apa namanya? Kalau udah ada harusnya surat identitasnya semua segala macam, kita bawa langsung. Nah, gini. Kemarin lepas, Pak. Oh ya? Iya, kemarin juga lepas. Makanya ganti lagi, makanya gitu. Sakit gak? Sakit gak, Pak? Enggak. Nyeri tuh? Enggak. Wah, muter, Pak, itu ya? Iya. Cuman nahan pakai ini, Pak. Gigit. Sakit banget. Coba di bawah nahan ya. Gimana sih, Pak? Masih muter-muter ya? Atau saya yang nahan? Coba. Coba sekali lagi. Hese-nya. Enggak kok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya. Tuh gerak cager, jangan ngamuk-ngamuk. Oke, gimana, Pak? Jangan ngamuk-ngamuk ya. Kalau ngamuk nanti kita iniin lagi. Kita rantai lagi, mau dirantai lagi enggak? Enggak mau kan? Udah makan belum? Udah, Pak. Udah. Mandi udah. Mandi dulu yuk. Mandi mau enggak? Cukur rambut ya. Cukur rambut ya, sini. Pokoknya jangan mana, Pak? Jangan apa? Aduh. Awas gitu, Bro. Di mana ya kamar mandi umum? Cok, gimana ya? Jadi tuh, nah, boleh di mana aja lah, yang penting mandi. Mandi rek di pandian di mana? Ada sumur di dinya. Belum lama, Pak. Udah gitu aja deh. Mandi ya. Mandi tuh, buka baju.
Mau mandi sendiri mau dimandiin? Mandi sendiri. Oke, mandiri. Ya udah. Udah mandi Pak Umar ya? Wih, seger gak? Berapa tahun gak mandi? Hah? Hah? Puluhan tahun gak mandi? Ntar lu saya mau nanya. Ini rumah siapa ini? Nih. Rumah siapa? Ingat gak? Mami pasain kalau hidup kita. Mami siapa? Rumah siapa? Ibu Mi, benar? Ibu Mi. Benar ya? Rumah mama ibu ya berarti ya? Rumah ibu ya? Kok ini hancur rumahnya kenapa? Itu ya, udah tua. Hah? Udah tua? Pak Umar kali yang bakar? Pak Umar bakar kan ini? Bener gak? Hah? Aratel? Kenapa dibakar ini? Kalau bagus enggak dibakar, karena jelek dibakar. Kan ini mah rumah, atuh Pak Umar, jangan dibakar. Gimana sih? Hah? Itu. Gubuk. Oh, karena jelek dibakar kali ya. Enggak boleh ya, jangan dibakar lagi ya. Nanti kalau dibakar lagi kasihan Pak Umar, nanti dirantai-rantai terus. Suka ngebakarin rumah orang. Pak Umar kerjaannya ngebakarin rumah orang. Top. Tapi nanti enggak ya, insyaallah ya. Ya udah. Nanti ya Pak Umar udah selesai mandi, udah makan belum? Udah tadi. Lapar lagi enggak? Udah cukup, Pak. Udah cukup. Ya. Nanti ikut jalan-jalan sama saya ya. Mau ya? Mau enggak? Mau dong. Mau dong, ikut jalan-jalan sama saya, oke? Nanti ya. Nanti gawe lagi, nanti sama Pak Wakil ikut ya, oke? Okay? Ya udah, nanti. Ah, yang kawin kan? Niangan aww, niangan aww. Areng apa? Mau nggak? Mau ya? Ya udah. Ini jadi rumah dibakar nih sama Pak Umar nih tuh, lihat tuh, udah abis tuh semuanya di. Tahun berapa Pak dibakar ya? Udah lama sih dibakarnya mah. Ini mah diikat lagi di sini. Jadi belah lagi dihancurin. Dibakar lagi ya. Itu genteng-genteng aja ini. Karena Pak Umar tuh jangan megang korek sebenarnya. Jadi setelah ini kita udah selesai. Itu ada Pak Lurah juga. Pak Lurah izin. Jadi insya Allah kita mau bawa Pak Umar, kita mau bawa ke Dinsos, Karawang. Dan ini ada lagi satu lagi ya Bu ya, yang hamil tadi ya. Yang hamil sama yang itu. Oh, ada tiga berarti? Ada tiga ya. Coba nanti kita, ini kan ada satu udah aman. Kita survei dulu, iya boleh nanti survei dulu. Jadi satu RT itu ada tiga. Ada satu RT. Oh, satu RT berarti dua. Oh, berarti dua RT ada tiga. Ya udah, yuk. Ini katanya suka hamil terus. Tadi ODGJ memang ini sih, sayang rambut kamu. Ada masih muda ya, cakep lah gitu, cantik. Perkiraan hamil katanya. Perkiraan hamil ya. Suka ya gitulah, beranak terus keluar lagi hamil lagi, beranak lagi keluar lagi hamil lagi. Mana? Oh ini ya. Oh. Ini. Oh. Pipi habis melepas sambung. Oh gitu. Dad, assalamualaikum. Ayo Pak Hadi. Halo. Kayak tipong ya. Sini Pak Umar. Ini. Halo. Siapa namanya kakak? Sartini. Char. Oh Chartini. Boleh duduk gak? Boleh. Sini Pak Umar duduk sini. Sini. Kok malu-malu? Gak boleh sini tenang. Nah, gitu. Kenal gak? Kak Chartini sama ini kenal gak? Siapa namanya? Karti. Karti? Benar ya? Karti. Oh, Karti. Oh, benar. Berarti teman kecil ya? Atau apa? Oh, teman kecil. Pak Umar kenal gak sama ini? Tetangga. Oh, tetangga. Iya, benar berarti kenal ya. Tetangga-tetanggaan sakit KB. Iya, mah. Kakak. Kakak udah pernah nikah belum? Belum. Oh. Udah punya anak tapi. Udah, berapa anaknya? Enggak tahu.
Enggak tahu banyak atuh. Enggak tahu anaknya ada berapa? Tiga ada. Ada tiga enggak? Meren. Anggisnya orang yang satu. Oh, tahan dulu enggak apa-apa, di sini dulu. Sini dulu. Eh, kenalin dulu nama saya Adif. 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 Adif ya. Nah, aku mau kenalan. Ya. Ya, ya. Ini tahan dulu. Buang, besar. Nyembuy. Enggak apa-apa. Nyembuy. Sini dulu. Nyembuy. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita kan ngobrol sebentar. Enggak boleh. Ini bodoh, eh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Awas sih. Enggak apa-apa. Kakak, enggak apa-apa sebentar ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita kan ngobrol doang. Ngobrol, cicing lain narik buku mamah aku. Enggak apa-apa, cuma ngobrol aja, ya. Kak Sari ini anaknya ada di sini. Ada di sini atau di mana anaknya? Enggak ada. Di mana anaknya? Anaknya di mana, Bu? Hah? Oh, ada adopsi. Coba nyebut astagfirullahaladzim. Nyebut. Sien, emang kenapa Sien? Wah, ada Pak Lurah. Wah, ada Pak Lurah juga tuh. Ada Pak Lurah, arek dibere entak senangke. Lamun cager mah dibere hadiah, bonbon. Lebaran, THR. Lebaran, THR ya. Kakak, kita mau jalan-jalan mau ikut gak? Enggak. Itu sama Pak Umar, sama Pak Karfi? Enggak. Emang kenapa gak mau? Kenapa? Kenapa kok gak mau sih? Iya, udah orang kerja, salah kita sekolah SD. Emang masih sekolah? Mau di Mualdi nanawan kan, di Tulungan ya Pak Umar ya? Mualdi nanawan kan. Ya, ibunya di mana ibunya? Ah, itu nyebut. Ayo nyebut. Gak apa-apa, kita gak jahat tau. Ih, kita gak jahat loh. Enggak, biarin. Takut, enggak apa. Masih adaptasi kayak gitu. Enggak apa-apa. Takut, bilang saya stres katanya. Kayaknya itu kayak pernah disakitin cowok deh. Iya, kayaknya. Soalnya ngelihat saya. Takut dia. Tapi baik orangnya nggak terlalu ya, ini aja. Kadang ngamuk ya. Ini kan habis ini tuh. Ya udah coba ini nanti kita keep dulu, kita yang sana dulu ya, yang survei di sana. Yang satu lagi. Ini mah gampang ya. Cowok cewek? Cowok. Oh, sama kayak gini. Kenapa? Juga sana ya, bagus sana ya. Coba. Itu. Ini Gringna. Gringna. Oh, ya tuh. Lebih tua ya, Pak? Lebih muda ini. Ini lebih tua. Kenapa awalnya, Pak? Ya, awalnya kayaknya Pak Umar. Kurang kasih sayang. Oke. Bercerai. Ibu bapaknya bercerai, dia ikut bapaknya. Pas udah ini, ya tadinya mah dari situ kali ya itu. Iya, faktor utamanya ya. Utamanya mah. Iya. Udah berapa tahun Pak? Udah 5 tahun. Lebih 5 tahun. Orang tuanya udah 5 tahun ya. Terus ngamuk-ngamuk? Ya kadang-kadang. Ngamuknya gitu. Gimana? Ngamuknya paling marah. Paling kalau nggak punya rokok atau... Oh iya. Fakt itu sih emang. Iya. Penyebab utamanya itu. Mungkin penyebab utama dia pengen ngerokok atau pengen apa. Laper lah. Laper. Kadang-kadang orang tua nggak tahu, nggak ngerti. Kadang-kadang keinginan dia. Udah, dia mau ngerusak yang mau ngerusak emang enggak ya? Enggak, ini mah tidur. Cuma tidur aja. Kemarin mau divaksin aja. Ini kali kasih obat tidur kali sama Pak RT nih. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, enggak mau jawab ya. Bang Yogi. Bang.
Bang. Sekarang sama. Bang. Tapi bersih. Bersih mukanya mah. Baju nawu. Bang Yogi. Setiap orang juga kalau dibangunin pasti ngamuk. Jadi kita pelan-pelan. Kita pilatinya dulu ya. Nah, bangun nih. Mau rokok enggak, Bang Yogi? Mau ngerokok enggak? Bang Yogi. Bang. Bang. Bang Yogi. Bang Yogi. Bang, bangun yuk. Bangun sebentar yuk. Ngerokok nih, ada rokok banyak nih. Mau enggak? Mau rokok banyak, mau enggak? Yuk. Ah, bangun. Salaman dulu dong. Salaman. Salaman dulu atuh. Oh, masih muda ini mah, ganteng. Sini. Salaman dulu Bang Yogi. Oh ya, kemarin masih ngumpulin nyawa dulu ya. Oke. Ngumpulin nyawa dulu. Taruh. Eta Bang ya. Ya we. Berarti sama ibu berdua tinggalnya. Ya. Tinggalnya berdua sama ibu. Sama bapak. Oh, ada bapak. Ada engkong ya berarti kakek ya. Engkong. Kalau dari kecil ya. Tinggal yang mamanya ditinggalin saya di rumah gitu kan. Oh, mak ke berangkat ke Arab. Yang mama nak ke balik di Saudi mak. Tapi kaya. Ya ada tetangga mama ada. Ya. Ngobrol di luar yuk. Yuk Bang Yogi yuk. Yuk ngobrol. Yuk ngobrol luar yuk. Ya sambil ngobrol yuk di luar yuk. Sambil ngerokok yuk. Ya itu di luar ya. Yuk. Yuk. Ayo. Enggak apa-apa, kita keluar aja sebentar yuk. Oh, nanti kalau enggak mau keluar, nanti ini. Sini aja. Nah, di sini enggak apa-apa. Nah, kan lebih enak ngelihat matahari ya, berjemur. Iya kan? Tuh, kakinya kotor tuh. Mandi lah, Bu. Mandi. Rambutnya gondrong ini, euy. Anak band kayak gini. Cukuran sekali tuh ini. Tapi surat-suratnya ada semuanya. Ayah KTP nama. Terus? Cuman kakana jeung mamahna. Biasaan deh. Itu emang tapi pernah ini enggak kayak nuntut-nuntut ilmu gitu pesantren gitu? Enggak ya. Cuma ngaji itu biasa-biasa di urang. Oh. Ari ngaji mah itu tabang-tabang geus ngaji Al-Qur'an, ari ngaji nama. Udah ya, sampai ke Qur'an. Sakieu tah aing cager mah, pasal kamu salat gitu. Pak Umar, sini ajak ngobrol. Sini. Sini Pak Umar. Sini Pak Umar. Ya alhamdulillah. Ajak ngobrol nih. Ya udah, ini gimana mau kita bawa atau gimana? Iya bisa-bisa aja kita mah. Cuman dari keluarga gimana? Keluarga nggak bisa dibesuk Bu. Nggak bisa dibesuk. Mamah naman tuh. Tung lihat saya tak penting malah. Udah boleh pulang baru pulang. Gitu. Jadi pandian dulu. Mandi dulu. Ya udah. Tapi mau abu nama nggak mau ya? Oke, teman-teman, alhamdulillah kita juga udah bawa Pak Umar. Tuh Pak Umar itu. Halo Pak Umar. Pak Umar sudah bebas dari pasungan ya. Dan dipasung itu sekitar tadi katanya 3 tahun atau 10 tahun itu saya lupa lah pokoknya. Tadi kita itu sebenarnya mau evakuasi 3 teman-teman. Kita mau bawa ke Dinsos 3, tapi karena ada satu dan lain hal
yang membuat kita memutuskan untuk membawa Pak Umar dulu. Kita bawa Pak Umar dulu karena yang urgent ya. Karena yang urgent, sebenarnya semua juga urgent, tapi ya ada inilah, ada apa ya, ada lain hal lah gitu. Nah sekarang kita udah di Dinsos, kita mau bawa Pak Umar, kita mau serahkan Pak Umar ke Dinsos untuk penanganan lebih lanjut ya. Ya udah, nanti kamera di sini dulu karena memang kan kalau di Dinsos kan nggak bisa masuk kamera ya. Ini juga udah lengkap semuanya, surat menyuratnya Pak Umar, doain semoga lancar dan Pak Umar sembuh ya. Pak Umar sembuh gak? Mau sembuh gak? Mau gak? Mau dong.